bukti cinta kita kepada sahabat Golden Girl di rumah nih. Bahkan singkongnya pun kita tanam sendiri. Buktinya aja Chef Lobby sekarang lagi berkebun nih di bawah nih. Dia lagi nyabut singkongnya. Kita tungguin sampai dia datang ya. Waduh, luar biasa ya. Hari ini itu kita mau buat namanya gepuk unicorn nih Pak. Wow, luar biasa. Ini mau kebun nih. Lama banget, 3 tahun satu ya Pak. Iya, ini gue bakal. Gue mau kayak kesan-kesan dulu ya. Iya, boleh. Nah, itu dia. Chef Dodi lagi pakai sarung tangan dulu. Dan sambil itu hai. Boleh say hi dulu Chef Dodi ke sahabat. Halo, sorry Pak. Nyambung singkongnya di kebun belakang. Jadi buat sobat Golden Girl apa yang enggak coba ya kan. Oke Mira, hari ini kita akan membuat apa? Getuk unicorn. Getuk unicorn. Getuk unicorn itu kayak kok bayangannya warna lagi ya. Iya. Jadi di sini mungkin getuknya bersayap. Nah, oke okay, sobat Golden Girl, Mira kita mau siapin apa aja nih bahan-bahannya nih. Nah, oh ya, sahabat Golden Girl kita perkenalkan dulu bahan-bahannya. Di sini Mira sudah sediakan gula pasir. Okay. Di sini ada daun pandan, ada garam, terus ada kelapa parut dan jangan lupa singkongnya yang sudah dibungkus. Nah, oke okay, sobat Golden Girl, yang pertama kita siapkan apa namanya? Yang pertama mau kita buat apa dulu yang kita kerjakan di sini? Singkong. Oh ya, singkong. Tadi ada yang belum kita jelaskan, jangan lupa untuk menyediakan produk Collins Deep Glaze-nya. Jadi kita pakai 3 rasa, ada Collins Deep Glaze yang taro, terus ada Collins Deep Glaze strawberry dan Collins Deep Glaze milk tea. Wow. Warnanya aja udah unicorn banget ya. Warna-warni itu sobat Golden Girl ya. Warnanya itu udah warna-warni banget. Nah, ini Mira kemudian atau ya pasti singkong kita ini ya, singkongnya kita singkong kukusnya dulu ya, nanti setelah matang baru kita tumbuk nih ya. Vira mungkin siapin dulu untuk apa namanya buat kelapa parut karena masih dikukus juga nih ya. Nah oke, buat Golden Girl saya akan menyiapkan singkongnya dulu. Nah jadi di sini untuk menyiapkan si kelapa parutnya, di sini Vira sudah punya kelapa parut dan ada wadah kotak seperti ini juga boleh. Loyang loyang ya boleh. Pokoknya apa aja sih sobat Golden Girl yang ada di rumah pakai aja ya. Ini kan kita biar lebih gampang aja. Terus ini ada garam, tujuannya untuk menambah rasanya. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Mantap ya. Ya. Kita ratakan. Ini untuk taburannya nanti sobat Golden Girl. Ya. Taburannya karena kalau getuk enggak pakai harus ada, namanya juga apa namanya getuk unicorn pasti akan unik nanti getuknya buat kalian ya. Dan terakhir ini untuk campurannya ada daun pandan, jadi bukan hanya gurih tapi juga wangi nantinya si kelapa parutnya. Eh udah pikir? Ini kita kukus kurang lebih. Karena kita membuat getuk unicorn, saya sudah dikasih magic sama para unicornnya. Oh. Ya, kita sudah siapkan. Wow. Ini dia Magic Unicorn. Sudah matang ya sobat Golden Girl. Fresh from the kukusan. Nah ini sobat Golden Girl kita apa namanya? Kita butuh. Tapi kayaknya disesuaikan juga nggak apa-apa sih ya sobat Golden Girl. Pokoknya ini jangan lupa Fir. Nanti kalau kita membuat kayak seperti ini. Jadi nanti di sini kita buat hanya kalau di resepnya itu kan 1500, kita di sini membuat setengah. Iya si. Betul. Jadi pokoknya sebenarnya Fir makanan seperti ini tuh kayaknya untuk kita. Ya, jadi itu memang sudah sangat-sangat tidak asing ya. Iya. Jadi kita ini udah singkongnya cari sobat Golden Girl cari singkongnya memang benar-benar baru ya. Terus karena apa hasil getuknya juga pasti akan rasanya akan lebih jauh lebih lembut ya. Ini lagi saya pilihin yang mantap-mantap lah. Oke. Dan jangan lupa sobat Golden Girl untuk jadi di sini di singkongnya ini kan ada si tulangnya ya, bisa dibilang tulang si singkongnya ini. Oke, ini cukup harus ya, cabut seperti ini. Cukup. Cukup.
tanggal 1 deh bonus. Nah, oke. Okay. Jadi memang dipersiapkan terlebih dahulu singkong kukusnya ya. Ini saya mau cek sedikit, takutnya masih ada. Tidak boleh dibungkus plastik tumbukannya. Dibungkus plastik, nanti kita tinggal hancurkan aja. Jadi dicek dulu sobat Golden Peel. Jadi saya lagi supaya tidak ada apa namanya batang-batang ya. Jadi mesti dibersihkan. Ini karena masih panas harus cepat tangannya. Kalau enggak lumayan hangat. Lumayan bikin tangan lembut. Betul. Nah, aduh, ini saya ini kalian berserat-berserat gini. Oh. Oke, kita bersihkan. Masih ada rupanya yang bulat. Nah, oke. Okay. Nah, di rumah biasanya sobat golden peel pasti ada tumbukan seperti ini atau mungkin di rumah pakai ulekan aja kali ya. Oke, cobek. Iya, oke, cobek. Nah, ini tinggal kita tumbuk aja bir sampai dengan halus nih ya. Nah, sobat golden peel di rumah sambil menunggu Pak Dodi lagi numbuk si singkongnya ini, kita mau kukus si kelapanya dulu. Ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, kita kukus ya kelapanya. Sobat golden peel nih udah. Ingat di kampung tahu ini kalau mengolah sesuatu yang dari singkong itu ingat emak sama bapak ya. Sabar dulu sama Golden Peel. Tahun ini kita nggak bisa mudik ya. Jadi kita sabar dulu di Jakarta. Ya yang di rumahnya di Jakarta pokoknya yang dimanapun tetap stay di rumah dulu ya sampai kita sama-sama doa pandemi cepat selesai. Jadi kita bisa kumpul lagi sama keluarga. Nah kenapa terkenal? Biasanya sobat Golden Peel kan kalau pulang kampung tuh cabut singkong, biasanya di belakang rumah tebang pisang dan lain-lainnya. Terus biasanya ayah sama ibu kita itu karena kita dari kota biasanya jarang tebang singkong, kita buat ketup tapi pakainya gula merah ya. Karena gula merah mungkin kita udah biasa, kita buat sesuatu yang beda makanya hari ini sobat Golden Peel ya. Pas kita tunggu. Nah ini kan udah agak halus nih, tapi dia masih panas banget. Kita masukkan si gula pasirnya. Oke, masukin pir. Siap. Nah. Tumbuk lagi. Sampai dia. Kira ada spatula pir? Ya. Ya, boleh untuk kita apa? Ini tuh masih ada aja sobat Golden Peel. Apa namanya? Tengahnya itu. Nah, ya. Ini kita pokoknya usahakan mungkin sehalus mungkin, serata mungkin ya, Fir ya. Iya. Ini kita aduk biar dia posisi gulanya rata. Nah, kalau sahabat Golden Peel di rumah repot mungkin kayak gini, biasanya langsung aja pakai tangannya, Pak. Karena buat makan keluarga sendiri kan. Tapi dijamin harus halus ya, Fir ya. Iya. Tumbuknya itu jadi lembut pakai dek. Lembut. Akan lebih enak ya, pastinya. Jadi lembut ya. Ternyata lumayan ya, getuk-getuk gini itu lumayan. Otot saya lumayan membesar nih, yang bagian kanan. Jadi hitung-hitung gym. Ya jadi, kalau bikin getuk gini, saya hitung-hitung olahraga. Kalian olahraga, tapi jadi makan. Nah ini udah kalis nih. Ya. Oke, Fir. Nah, sudah kalis. Kita mau bagi jadi 3 bagian. Jangan lupa angkat tangannya, tetap dikasih minyak goreng. Aduh. Karena memang ini agak, ini ya. Dia nempel. Ya. Jadi memang kalau memang semua sangat kalis sekali, memang agak lama sobat Golden Peel ya. Kita tumbuknya benar-benar kurang lebih tadi saya 15 menit sobat Golden Peel terus nggak berhenti dan itu ini memang kalis banget. Nah, habis ini baru kita magic ya sulap. Iya. Kita mau bagi 3 nih adonannya. Kita lagi bagi adonan. Kira ternyata kukusan papanya sudah matang. Tinggal tunggu dingin nih, sobat Golden Peel. Oke, sudah Peel. Satu bisa dibagi. Jadi sekitaran 2,5 ya, sekitaran 2,75. Ini juga mangkoknya kayaknya semuanya perlu dilapisin minyaknya. Iya, kasih dikit-dikit minyak ke di mangkoknya. Iya. Supaya nggak lengket, yuk. Karena nanti kalau nggak lengket sih sobat Golden Peel karena nggak lengket karena nanti akan ada di quality test-nya, jadi nanti enak kok dibuat di alunnya.
Nah, oke. Sekarang kita langsung dimasukin satu-satu atau kita belokin satu-satu? Kita warnain dulu. Jadi satu-satu kita kasih rasanya ya? Ya. Oke, satu-satu kita kasih rasanya. Nanti baru setelah dikasih rasa, kita bulat-bulatkan masing-masing 50 gram. Ya. Ini kita kasih kolin stiffness-nya per adonannya ini 25 gram. Jadi per satu adonan 25 gram atau kurang lebih kalau quality plate sih kayaknya 1 sendok makan munjung ya kayaknya. Iya. Nah benar, 1 sendok makan lebih munjung banget. Ini saya aduk ya Fir ya? Iya. Oke. Okay. Jangan lupa sobat berdua emang kalau menggunakan sarung tangan memang agak ini ya, agak kurang cocok kayaknya. Agak rumit. Agak rumit. Tapi nggak mungkin juga kalau kita pakai. Iya, nggak boleh karena ini kan kita langsung berdua dengan makanan. Ternyata Fir, begitu sudah kita masukkan colin deep glaze, ini gampang kok nyatunya tuh. Oh iya, ini untuk sobat golden feel di rumah, kalau beli colin deep glaze kan biasanya suka ada pertanyaan nih Pak, kok ada minyaknya di bagian atasnya? Justru memang harus kita aduk dulu sampai bagian bawah, baru dipakai colin deep glaze-nya. Jadi mesti diaduk dulu ya, karena ini memang oil base ya. Kita lagi mewarnai ini ya. Tinggal diaduk-aduk. Sampai dia benar-benar rata ya. Nah. Kayaknya udah cukup ya, Fir? Iya. Cukup ya? Cukup rata. Oke, kemudian ini diaduk lagi. Ini yang terakhir yang milk ya, Fir ya? Iya, yang milk. Kemudian setelah diwarnai rata tadi, kemudian kita timbang? Kita timbang kurang lebih 30 gram nih, tapi sobat golden feel, sorry ya, udah kita timbang duluan, gak apa-apa ya, cuma yang ini aja sih. Jadi kalau udah diwarnain, timbang 30 gram, kemudian kita bulet-buletin aja sobat golden feel ya. Jadi saya rasa, karena kita akan membuat unicorn. Oke, Fira. Jadi, sobat golden feel di rumah, setelah sudah kita bagi kayak gini, ini masih kita campurin lagi. Ya, ini. Satu. Terus kita buletin lagi. Nah, kita buletin. Gini aja sih Fir, biar nyatu aja nih. Nah, nih udah gini nih, ini jadi satu nih, sobat golden feel ya. Kemudian kita pipihkan bagian tengahnya nih. Tuh, bagian tengahnya. Kemudian kita bulatkan, sobat golden feel. Ya. Agak tipis boleh ya Fir ya? Agak tipis boleh. Karena kita akan membentuk bunga sobat golden feel. Taruh, aku masih terus nyampurin. Boleh. Ini kurang. Ini satu Fir. Ya. Disisihkan dulu satu. Ya. Kemudian ini. Yang pasti harus bermotifnya warna-warni ya, sobat golden feel ya. Motifnya warna-warni. Ini nanti Fir ada lebihannya untuk bagian tengah juga boleh. Nah, buat golden feel ini bisa lari-lari. Nah, oke. Okay. Biar. Ini aja, dibulatin aja. Ya. Fira, ini kemudian kita potong jadi 4 bagian sobat golden feel yang tadi sudah di apa? Kita ambil ke sini, ya Fira. Kurang ke bawah sedikit. Oke. Okay. Lihat lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini
4, kemudian segini ya Mir? Ya. 4, nah kemudian ini juga sama yang tadi. Nah, kita juga sama menggulungnya 4 bagian juga. Ya, dapat nih warna-warninya nih. Ya. Kemudian oke. Seperti ini. Oke. Sobat Kodupil, yaudah. Tinggal kita susun ya, Fir ya. Nah, disusun. Terus kita kasih selang sendeh warnanya. Kita susun gini. Ya. Warna apa lagi, Fir? Silakan. Ungu boleh. 6 ya, kurang lebih Sobat Kodupil. 6 pink lagi boleh, biru boleh. Terus ini ada sisa sedikit adonan, kita mau buat di kelopaknya, untuk kelopak. Kayaknya lebih banyak lebih asik nih, Fir. Ya. Kita tambahin lagi aja nih. Oke. Tinggal kasih kelopak ya. Tinggal digulung, Sobat Golden Pill. Tinggal digulung aja. Nggak gulung aja, Fir. Langsung digulung. Sampai ujung. Nah, kemudian ini kita dipotong 2. Ini walaupun getuk, tapi getuknya tuh beda ya ini ya. Iya. Jadi getuknya jadi motif bunga ya. Ini Sobat Kodupil kita kerjakan sampai selesai ya Sobat Kodupil ya. Yuk. Oke, nah ini tadi kita udah buat yang bunga. Tadi udah tahu dong metodenya. Nah sekarang Fira ini ada kerang kecil-kecil ini ya. Nih kita akan buat metodenya. Membuat metode membuat kerang. Oke, cukup. Kita cutting, kita bentuk. Sari jatuh. Nah ini tinggal kita tipiskan saja. Kita tipiskan saja. Oke. Okay. Ya. Ya, sekarang kita bulat. Ya, bulat ya gitu ya. Ya. Itu warna ungu, saya kasih pink biru ya, biru ya. Oke, 2. Nah, terus caranya ini. Oke. Okay. Kita kasih di tengahnya kayak gini. Apa nih lucu juga tuh. Ini saya roll lagi biar cepat lagi. Oh, lucu nih warna-warni, Fit. Benar-benar kayak unicorn. Nah, ini tinggal kita garis-garisin aja. Nah, itu Fira lagi membuat prosesnya ya, Fir ya? Iya. Buat bikin si kerangnya. Si kerangnya. Bisa pakai sedotan, kebetulan kita nggak ada sedotan jadi aku pakai ini. Kebetulan nggak ada sumpit kali ya? Oh iya, sumpit, sorry. Oh iya, sumpit ya, pake jadi pakai sedotan. Itu untuk bikin kerang getuk. Ini tarik aja kayak gini. Wah ini Fira saya buat galaksi nih. Nah. Terus tinggal kita balik. Kita balik terus. Boleh, ada sedikit adonan. Boleh, di tengah untuk isiannya, Fir ya? Iya. Untuk isian kerangnya di sini, tuh. Yuk, Sobat Golden Pill, kalau mau buat, wah, ngikutin kita nih. Jadi, kali ini keluarga disajikan dengan ketuk yang berbeza, ya. Sedikit berbeda. Iya. Boleh kita sedikit boleh, aja? Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi kan, jadi terpakai semua ya, Fir ya? Iya. Terpakai semua nih. Nggak ada yang nyisa. Nggak ada yang nyisa. Oke. Okay. Sobat Golden Pill, kayaknya saya pengen cobain juga deh buat ya. Pengen cobain juga nih. Siapa tahu saya bisa ya. Pertama yang kita siapkan scraper, kemudian dibagi 2 lingkaran ya, Fir ya. Ya. Kurang lebih 2 begini. Kemudian kita kasih motif di sini. 1 2 3 4 5 6 7 15 8 ya. Oke. Okay.
Kemudian salah yang hitungnya ya. Salah ya. Kita balik ya. Dijepit dulu. Oh, dijepit dulu. Tuh saya aja masih belajar soal golden wheel. Nah, dijepit dulu. Set. Ini bikin getuk atau bikin prakarya ya? Baru dibalik ya? Ya, baru dibalik. Set, baru dibalik. Setelah itu diisi. Betul? Ya. Nah, ini tinggal kita balik aja kayak gini. Terus kita ratain deh. Pinggirnya. Nah, jadi kerangnya. Tuh. Cantik banget ya. Duh, ini mah makan getuknya bisa enggak tega ya, Pak? Iya nih. Makan getuk apa ini kita bikin prakarya sih ya. Jadi nah itu dia, jadi dalam makanan itu seninya tak terbatas ya. Ya mau getuk dibikin kerang, getuk dibikin dibikin mawar. Nah, wah ini makinnya saya kurang kelihatan nih. Sebelum berhenti tinggal kita kasih ganti sedikit saja biar terlihat seperti kerang beneran. Set. Oke, Fir, ada piring display-nya, Fir? Jadi kita tata langsung aja biar sobat golden wheel tahu nih. Oke, ini saya terakhir satu lagi. Nah, ini satu lagi. Oh iya, jangan lupa nih sebelum kita display ini dikasih untuk di bagian bawahnya ya. Ya. Terus kita cepit masih kita sedang mempersiapkan bawahnya. Oke. Atau di sininya juga kita boleh kasih tabur di bagian bawah kirinya boleh Fir? Iya. Biar terlihat jadi kayak sekali ya di bawah lautan gitu ceritanya. Jadi ini ceritanya pasir-pasir kerang-kerang manja di sini ya, jadi bisa dilihat dong ya kan bentuknya kerang, pasirnya menggunakan kelapa kukus. Rasanya enak banget. Tapi ini akan lebih menarik kalau jadi bahan jualan, betul nggak Fir? Betul banget. Jadi ini akan orang nggak bakal kalau ini itu adalah kecep ya, jadi dan juga bisa jadi daya tarik nih buat anak-anak, karena kan biasanya anak-anak nggak begitu makan getuk ya kayak, tapi dengan dia lihat bentuknya dan saya rasa kalau di zaman sekarang ditanya getuk itu apa, saya rasa nggak bisa jawab mereka. Iya karena mereka taunya burger, sosis bakar ya kan. Kalau ditanya getuk agak rumit kayaknya. Nah, tapi kalau memperkenalkan makanan tradisional disajikan dengan bentuknya seperti ini, ya, itu pasti anak-anak kecil langsung tertarik ya. Nah, oke. Nah, ini dia nih. Oke, ini dia pemirsa. Jadi kita ada dua bentuk motif antara ada bunga dan juga kerang. Nah, Fira? Ya. Hari ini kita udah selesai bikin getuknya. Ya. So, dan hari ini menyenangkan banget karena ya, kita sambil kita memasak kita juga bisa berkreasi. Iya, berkreasi. Ingat zaman SD, kalau main di dunia ini langsung bisa dicaplok kalau sudah buka puasa. Jangan sekarang ngamuknya ya. Nah, besok ada apa Mira? Nah, besok kita ada sesuatu yang seger dan kenyal-kenyal. Aduh, sepertinya kayak ada puding padi ya. Iya, besok namanya adalah ada berry, vanilla, milk, puding. Nah, kebayang dong sama Golden Wheel terjadi kekacauan di dalam mulut kita kalau saat dikunyah pemuda, pokoknya dapat banget ya. Sudah terasa segar. Betul. Tayangnya jam 3 sore. Nah, selalu ceriakan kreasimu bersama Kalisi Grace.